Halo boh, gapo dia Hino 200 sebenarnya? Kita tengok belambak web share dari internet, Facebook ada, TikTok ada, YouTube ada. Hino 200 tu gapo sebenarnya? Padahal Hino 200 tu adalah siri lori keluaran terbaru daripada Hino Malaysia. Bahawa siri ini hanya ada satu model, iaitu GDY231R model ini. Model ni adalah pewaris kepada Toyota Dyna. Hino dan Toyota adalah company super. Ni adalah lori satu teh, 4 tayar. Dia pakai enjin 2800cc turbo diesel, enjin Hilux. Horsepower dia 144, torque dia 300 Nm, BDM dia 3600 sahaja. Design palo dia lagu ni, logo Hino duduk tengah, stiker Hino, stiker 200. Lapu besar, cermin besar, side mirror dia di tepi pintu untuk kiri kanan belakang. Dia pakai power window untuk cermin kanan dan kiri, ni switch dia. Dia ada 3 seat, seat dia pakai PVC. Dia punya dashboard siap dengan satu blaupang punya head player. Dubai aircon ada 4, meter dia design lagu ni. Steering ada logo Hino, model ni tak ada airbag. Butter gear dia 5 speed manual. Butang aircon, switch untuk traction control, switch untuk adjust lapu besar, tinggi rendah. Ni adalah enjin Toyota Hilux 2800cc, 1GD FTV, dia punya kod. Kuasa kuda dia 144, torque dia 300 Nm. Salah satu ciri Toyota Dyna adalah lori ni depan dia pakai coil spring. Dia pakai coil spring lagu ni, ialah kita panggil torsion bar suspension. Dia hanya ada absorber, dia tak ada coil spring. Belakang dia akan tukar dengan besi goni. Kanan ada sebatang, kiri pun ada sebatang. Ni kita panggil torsion bar suspension. Dia menjimatkan kos sebab dia tak pakai coil dan dia menjimatkan ruang. Suspensi lagu ni dia lagi selesa dan lagi teher lasok. Bajero lama pun pakai suspension macam ni juga. Belakang dia masih pakai spring ganda. Asal daripada kilang, dia 3 keping sahaja spring ganda dia. Sebab dia cadet untuk bawa barang ngek-ngek sahaja. Chassis ni adalah panjang 10 kaki. Ketinggian chassis dia hok ni adalah 6 kaki 5 inci. Lepas tu dia akan melengkung di bahagian speed gear. Dia akan jadi kecil. Ketinggian chassis jadi 4 inci sahaja duk bahagian depan. Pembukaan tulang chassis kiri kanan adalah 31 inci. Tayar original killer adalah saiz 195-75, 15 inci tubeless jenama Bridgestone. Depan belakang tulang, bahagian depan dia pakai sistem disc brake. Dan bahagian belakang dia pakai sistem drum brake dan lining. Braking system dia siap dengan ABS sekali dengan vehicle stability control. Bateri dia hanya pakai seputih sahaja 12 watt. Ni isofilter filter dengan dia punya hand pump. Daripada kilang akan siap sekali dengan bar di bahagian belakang. Tangki diesel dia 80 liter di sebelah kanan. Air cleaner dia pun di sebelah kanan belakang driver. Ketinggian daripada bumbung kabin hingga tanah adalah 6 kaki 6 inci sama dengan 78 inci. Lori ni memang direka khas dengan chassis yang rendah, kabin repair yang rendah untuk mudah orang masuk tempat hok rendah dan sempit. Sekian terima kasih.